Ini apa ini? Hah? Yang kebawanya apa? Pengedar narkoba asal Palembang dibekuk di Pulairut Polda Babel di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat Senin malam. Suruh buka lagi, Dok. Penangkapan berawal dari kecurigaan polisi terhadap gerak-gerik pelaku yang baru tiba di pelabuhan. Benar saja, saat pelaku berinisial AS tersebut digeledah, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg dari tas pria berusia 47 tahun ini. Setelah diinterogasi polisi, AS mengaku bahwa ia adalah kurir narkoba asal Palembang. Barang bukti sabu-sabu tersebut rencananya akan ia edarkan di Pulau Bangka. Jajaran Subdit Gakum di Pulairut Polda Kepulauan Bangka Belitung telah mengamankan satu orang berinisial AS, di mana merupakan masyarakat dari Palembang, yang mana kami amankan di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Yang bersangkutan diduga membawa 1 kg sabu terbungkus rapi. Atas perbuatan tersebut, yang bersangkutan kami amankan dan kami lakukan penyidikan lebih lanjut di Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut. AS akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau paling singkat 5 tahun penjara. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang. No, no.